Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya tak nak buang masa sebab kita hari tu pun tak habis lagi. So kita nak masuk subtopik yang baru. So saya continue dahulu. Okay. So kita tengok pada last class kita, kita ada buat tentang operation of matrices. So kita berhenti dekat multiplication of matrices. Okay, jadi kita continue dengan multiply two matrix. Okay, previous class kita buat multiplication of skala saja. So kita ada constant dan kita darab dengan matrix tu. So kita darab sajalah each element dalam matrix tersebut dengan skala tersebut. So dia akan jadi macam ni. Okay, so itu adalah untuk yang skala multiple. Okay, so sekarang ini kita nak continue dengan multiplication of two matrices. So macam mana kita nak multiplykan dua matrix? Okay, dia dah cakap dah masa awal tu, kalau kita nak multiplykan dua matrix, okay, column of matrix A mesti sekena sama dengan row of matrix B. Itu adalah syarat utama dia. Jadi kita tengok dulu untuk yang ini. So untuk matrix di sini, dia adalah row dia 1, 2, 3. Column dia 1, 2. So maksudnya row dia adalah 3 by 2 lah. Okay. So dia adalah 3 by 2 matrix. Okay. 3 row, 2 column. Kemudian matrix yang ini pula, dia ada 1, 2, 2 row. 1, 2, 3. 3 column. So dia adalah 2 by 3 matrix. Okay. Kemudian kita akan tengok untuk kolom yang ini, untuk matrix ini, kita nak tengok kolom dia. Untuk matrix ini, kita nak tengok row dia. Jadi kita tengok mereka ni sama. Okay, so bila dia sama, so bila kita buat hasil darab, dia akan dapat 3 by 3 matrix. So, jom. Ya, eh. Ada siapa-siapa? Okay. Nanti kita kelas tolong tengok kedatangan eh. Ada yang share device tu, dia dah bagi maklum dekat dalam ni. Okay, so kita continue. Alright, so untuk yang ini, kita hanya fokuskan dekat ini dengan ini mesti sama je. Lepas tu bila kita buat hasil darab, dia mesti dapat yang hujung ni lah, 3 by 3 matrix. So kita tahu dia adalah 3 by 3 matrix. So apa yang kita buat, so kita buat besar ni dulu. Okay, so untuk 3 by 3. Okay, jadi cara dia adalah awak darabkan row yang pertama dengan kolom yang pertama untuk ini. Darabkan mereka dan tambah. So dia akan jadi 2 darab negatif 2, negatif 4. 7 darab dengan 3, 21. So tambah 21. Okay, itu maksud dia. Ini row 1, kolom 1 darab dan tambah untuk dapatkan di sini row 1, kolom 1. Okay. Untuk dapatkan di sini iaitu row 1, kolom 2, dia adalah row 1 darabkan dengan kolom kedua di sini. So dia akan jadi 2 darab negatif 1, negatif 2, tambah 7 darab negatif 3, negatif 21. So dia akan jadi macam tu. Okay. Kemudian untuk dapatkan yang ini iaitu row 1 kolom 3, dia adalah row 1 darab saja dengan kolom ketiga. Dia akan jadi 2 darab 6, 12 tambah 7 darab 4, 28. Okey. Kemudian Allah. Okay, kemudian sama juga untuk yang di sini. Yang ini adalah row kedua, kolom pertama. So kita ambil row kedua di sini, matrix ni. Darabkan saja dengan kolom pertama di matrix yang kedua ni. So dia akan jadi negatif 5, darab negatif 2, positif 10. Kemudian tambah 1 darab 3 adalah positif 3. Begitu. Kemudian untuk dapatkan yang ini, dia adalah row kedua, kolom kedua. So, ya Allah. Kita ada row 2, darabkan saja dengan kolom kedua di sini. So dia akan jadi negatif 5 darab negatif 1, positif 5. Tambah dengan 1 darab negatif 3, minus 3. Okay. Kemudian row kedua, kolom ketiga untuk dapat di sini.
So dia akan jadi negatif 5 darab 6 negatif 30 tambah 1 darab 4 dapat 4. Okay. Kemudian untuk yang ini dia adalah row ketiga kolom pertama. So kita ambil row ketiga darab saja dengan kolom pertama kemudian tambah. So dia akan jadi 3 darab negatif 2 negatif 6 tambah 2 darab 3 positif 6. Okay. Kemudian untuk yang ini row ketiga. Row ketiga kolom kedua. So row ketiga kolom kedua. So kita darab dan tambah. So dia akan jadi 3 darab negatif 1 negatif 3 tambah dengan 2 darab negatif 3 negatif 6. So dia jadi tolak 6 lah. The last one adalah row ketiga kolom ketiga. So kita ambil row ketiga kolom ketiga. Kita darab dan tambah. So dia akan jadi 6 darab 3 18 tambah dengan 4 darab 2 8. Okay. Kemudian kita simplify, okay. So ini adalah jalan kerja dia lah. So kena nampaklah ada penambahan di sini. Ada penambahan atau penolakan. So ini adalah jalan kerja. Kena tulis. Kemudian final answer kita simplify. So negatif 4 tambah 21, 17. Negatif 2 tolak 21, negatif 23. 12 campur 28, 40. Apa dia? 10 tambah 3, 13. Kemudian 5 tolak 3, 2. Negatif 30 tambah 4, negatif 26. Kemudian negatif 6 tambah 6, 0. Negatif 3 tolak 6, negatif 9. 18 campur 8, 26. Okay, so ini adalah final answer dia lah untuk hasil darab dua matrix ini. Okay, ada soalan? Ada, madam. Ada? Alright. Okay, so kita teruskan dengan yang soalan kedua ni. Sama juga, kita kena check dulu kalau kita nak cari hasil darab dua matrix, kena check dulu dia punya compatibility lah. Okay. So yang ini kita tengok dia ada 1, 2, 2 row, 1, 2, 3, 3 kolom. So sini adalah 2 by 3. Okay. Kemudian yang ini ada 3 row dan juga 3 kolom. So sini adalah 3 by 3 lah. Okay. So kita tengok dekat sini dengan sini sama. Jadi kita tahu hasil darab dia akan jadi 2 by 3 matrix. So, kita tahu dia akan jadi 2 by 3 matrix. Okay. So macam tadi juga untuk dapatkan row pertama, kolom pertama, saya buat row pertama di matrix ini darab saja dengan kolom pertama di matrix ini. So dia akan jadi 1 darab 2, 2 tambah negatif 2 darab negatif 2 positif 4 kemudian tambah 4 darab 0, 0. Okay. Kemudian sama untuk yang di sini, row pertama darab saja dengan kolom kedua. Okay, betul. Row pertama kolom kedua. Untuk dapatkan di sini row pertama kolom kedua. So dia akan jadi 1 darab 1, 1 tambah negatif 2 darab 5, negatif 10 tambah 4 darab 2, 8. Okay. Kemudian untuk the last part di sini, row pertama kolom ketiga. So kita ambil row pertama darab dengan kolom ketiga. Jadi 1 darab 4, 4. Kemudian tambah negatif 2 darab negatif 1, positif 2. Kemudian 4 darab negatif 3, negatif 12. Okay. Kemudian untuk yang di sini, row kedua darab dengan kolom pertama. So dia akan jadi 3 darab 2, 6. Tambah 2 darab negatif 2, negatif 4. Tambah 1 darab 0, 0. Okay, kemudian untuk row kedua, kolom kedua, sama juga saya darab dan tambah. So, dia akan jadi 3 darab 1, 3. Tambah 5 darab 2, 10. Tambah 5 darab 2, 2. Okay. Kemudian untuk last part ni, kolom kedua, kolom ketiga, darab dan tambah. So, dia akan jadi 4 darab 3, 12. Tambah 2 darab negatif 1, negatif 2. 1 darab negatif 3, negatif 3. Okay. Kemudian kita simplify dia.
So sini akan jadi 2 campur 4, 6. 1 tolak 10, negatif 9, tambah 8, negatif 1. 4 campur 2, 6, tolak 12, negatif 6. 6 tolak 4, 2. 3 tambah 10, 13, campur 2, 15. 12 tolak 2, positif 10, tolak 3, 7. So, final answer kita akan dapat 2 by 3 matrix jugalah. Okay, so far okay? Bagi reaction kat saya. Kenapa tak ada reaction ni? Okay, barulah saya seronok sikit nak mengajar. Okay. Kita teruskan dengan ni habis sudah operation matrices kita. So kita teruskan dengan lesson objective yang before this yang kita tak sempat nak buat tu, iaitu transpose of a matrix. Transpose ni sangat senang saja. So kalau kita baca dekat sini, dia punya kenyataan dia adalah the transpose of a M by N matrix A, okay, transpose of M by N matrix A is obtained by interchanging. Interchanging ni maksudnya pertukaran lah. Pertukaran, okay, rows and columns of matrix A. Maksudnya tukarkan sahaja row dan column. Itu maksud transpose. Jadi awak tukar je lah kalau contohnya saya ada, saya tak nak nampak. Let's say saya ada A, B, C, D. Okay. Kemudian saya nak cari transpose dia. Dia akan jadi tukar saja row, ni row kepada column. So yang ni row, yang ni A, B, dia akan jadi column A, B lah. A, B. Macam tu. Ini row, dia akan bertukar menjadi column di sini. So ini dia tukar jadi ini. Okay, daripada row dia jadi column. Itu maksud dia. Kalau yang ni pula CD sama je lah. Ini CD row, dia akan jadi column 2 kat sini. Sebab ni row pertama dia jadilah column yang pertama. Kat sini pula row kedua dia jadilah column yang kedua. So dia jadi CD. Okay, so itu adalah dia punya transpose lah. Okay. Dia ni simbolnya adalah A transpose. Dia denoted by A transpose. So maksudnya kalau saya ada matrix ini A, B, C, D dan saya ada simbol T dekat atas ni, itu maksudnya simbol transpose. So cara dia nak cari transpose of this matrix, dia adalah pertukaran sahaja row kepada column. So dia akan jadi hasil dia begini. A, C, B, D. Okay? So dia easy je lah. Dia tak adalah susah pun transpose ni. Okay. So apa properties dia? Okay, kat sini dia ada 4 properties yang awak kena faham lah. Okay, should be hafal kalau boleh hafal. Kalau tak boleh hafal, kena hafal dia juga. Okay, tak adalah. Okay, maksudnya macam kena tahulah. Ini properties yang pertama, kalau saya ada matrix A plus minus dengan matrix B, tapi saya nak cari transpose dia. So sama dia seolah-olah saya cari A transpose plus minus B transpose. Macam tu. Okay. Kalau saya ada A transpose, kemudian saya transpose dia sekali lagi. Okay, katakanlah sini AC kan dah transpose kan? Kemudian saya transposekan dia sekali lagi. So dia akan dapat balik semula original dia, A. Ni kalau saya transpose dia balik semula, so dia akan jadi sini AC ni sebagai row pertama, akan jadi kolom pertama. Jadi AC. BD akan jadi row kedua kepada kolom kedua. So dia jadi ABCD. So dapat balik semula original. So, itu adalah inilah. Okay. Kalau saya ada A darab B, kemudian saya transposekan dia, okay, dia sama je dengan B transpose darab A transpose. Dia bukannya A transpose B transpose, salah eh. Dia adalah B transpose darab A transpose. Okay. Kemudian K adalah skala ataupun constant. Kita darab saja dengan matrix A, kemudian kita nak transposekan dia. Okay. Sama je seolah-olah macam awak keluarkan saja K tu, keluarkan dia, kemudian A transpose. So K tu dia tak effect lah, dia tak ada K transpose eh. Tak ada. K tu constant je. So kita boleh ignore sekejap constant, tapi matrix tu dia akan jadi transpose. Okay. Semua okay dengan properties of transpose matrix? Okay, good. So kita pergi kepada example.
So untuk example 4 ni, dia cakap find the transpose of the following matrices for A equals to 237, negative 104. Okay, jadi kalau kita nak cari transpose dia, kita kena denote dia macam ni lah, A to the power of T. Itu maksudnya A transpose. So dia akan jadi pertukaran row menjadi kolom. So row pertama jadilah kolom yang pertama. Row kedua jadilah kolom yang kedua. Okay, so dia akan jadi macam tu je lah. So ni akan jadi 2, 3, 7. Ni negatif 1, 0, 4. Okay, so direct saja. Kemudian yang B ni, saya nak cari B transpose. Okay, so ni pun sama, row pertama jadi kolom pertama. Row kedua jadi kolom yang kedua. Okay, so dia akan jadi 8, negatif 11. Ni 3, 4. Okay, kemudian untuk C ni, saya nak cari C transpose. Sama juga macam tadi, row pertama jadi kolom pertama, row kedua jadi kolom yang kedua, row yang ketiga jadi kolom yang ketiga. Okay, so dia akan jadi beginilah. 3, negative 1, 5, row untuk row pertama. Untuk row kedua, 2, 0, 6. Untuk row yang ketiga ni, 1, 4, negative 3. Okay, so itu adalah as a whole dia punya transpose untuk matrices yang disuruh cari ni. Semua orang okey? Okay, so erti kata yang lain, awak hanya tukar sahaja row menjadi kolom. Itu sahaja. Okay. Kemudian kita tengok example 5 ini. Okay. Given that matrix P adalah 1, 2, 3. Okay. 3 by 2 matrices. Okay, this one adalah 3 by 2 matrices. Kemudian matrix Q adalah 2 by 2 matrices. And matrix R pun adalah 2 by 2 matrices. Dia suruh showkan PQ transpose sama tak dengan Q transpose, P transpose. So ini adalah properties kan, tapi dia suruh show je betul ke tidak properties ini. Ya, macam tu. Jadi dia dah bagi dah Q tu apa, matrix P tu apa. So dia suruh cari hasil darab mereka dahulu. So kita kena buat dululah PQ transpose. Okay, so kena cari dulu PQ. So PQ adalah matrix PQ, matrix P adalah 2, 1, negative 1, 3, negative 2, 2. So kita kena daratkan dengan matrix Q, 2, 1, 0, 3. Okay, so ini adalah hasil darab dua matrix. So apa yang kita kena buat, kita kena check dulu compatibility dia. 1, 2, 3, 1, 2. So dia ada 3 by 2 matrix kan. So kita dah cari sini 3 by 2. Kemudian Q ni adalah 2 by 2. Jadi kalau kita check dekat sini, kolom P dengan row Q adalah sama. So bila kita darab, dia akan jadi 3 by 2 matrix. Okay. So ni akan jadi untuk row pertama, kolom pertama, 2 times 2 which is 4 plus 0. Okay. Kemudian untuk row pertama, kolom kedua, so dia jadi row pertama, kolom kedua. So dia akan jadi 2 times 1 dapat 2 plus 1 times 3 dapat 3. Okay. Kemudian buat untuk row kedua, kolom pertama. So dia akan jadi sini negative 2 plus 0. Row kedua, kolom kedua, negative 1 plus 9. Okay, Brianna. Okay, kemudian row ketiga, kolom pertama. So jadi negative 4 plus 0. Dan juga row ketiga, kolom kedua. So negative 2 plus 6. Okay. So dekat sini saya dapat 4 and 5. Okay, kemudian negative 2, 8, negative 4, 4. Okay, so itu adalah saya punya PQ. Tapi saya nak cari PQ transpose. So dia akan jadi setiap row di sini, dia akan jadi kolom pertama, row kedua, kolom kedua, row ketiga, kolom ketiga. So dia akan jadi di sini adalah 4, 5, negative 2, 8, negative 4, 4. Okay, so itu adalah PQ transpose saya. Okay, kemudian saya kena cari Q transpose, darab pula dengan P transpose. So saya kena tahu dulu Q transpose saya apa. So kita tengok Q transpose adalah row ini, row pertama akan jadi kolom pertama di sini, row kedua akan jadi kolom kedua di sini.
So dia akan jadi 2103. Okay, kemudian P transpose. So P transpose kita adalah yang ini, di mana row pertama akan jadi kolom pertama, row kedua akan jadi kolom kedua, row ketiga akan jadi kolom ketiga. So dia akan jadi 2 1 -1 3 -2 2. Okay. Kemudian barulah kita daratkan mereka. Q transpose darat dengan P transpose. Sebelum tu kita kena check dulu compatibility. So Q transpose ni adalah 2 by 2. P transpose dia akan jadi, tengok, row 1, row 2. So kita ada 2 row. Kolom dia ada 1, 2, 3, which is 3. 2 by 3 lah. So kalau kita check dekat sini, kolom per kolom Q sama dengan row P. So kita akan dapat 2 by 3 matrix. Kita cari Q transpose darat dengan P transpose. So dia akan jadi 2013. Okay, daratkan dengan 2 -1 -2 1 3 2. So sini akan jadi row 1 darat kolom 1. So 2 times 2 which is 4 plus 0. Kemudian row 1 kolom 2. So we got negative 2 plus 0. Row 1 kolom 3. Negative 4 plus 0. Okay. Kemudian row 2 kolom 1. 2 plus 3. Row 2 kolom 2. Negative 1 plus 9. Kemudian row 2 kolom 3. Negative 2 plus 6. Okay, lepas tu kita simplify. So we got 4, negative 2, negative 4, 5, 8, 4. Okay, kemudian kita check lah ada tak mereka sama. Tengok PQ transpose kita dapat 4, negative 2, negative 4, 5, 8, 4. Q transpose darat P transpose pun kita dapat 4, negative 2, negative 4, 5, 8, 4. So maksudnya kita dah showkan lah. So kita buat conclusion, therefore PQ transpose is equals to Q transpose P transpose. Okay kak? Alright, good. Okay, kemudian saya nak cari for B, dia suruh showkan Q transpose, transpose sama tak dengan Q. Okay, so kita cari dulu Q transpose. So Q transpose adalah 2103. Okay, kemudian kita transposekan dia sekali lagi. So Q transpose, kemudian transposekan dia sekali lagi. So ni kita transposekan dia. So 2 kosong jadi 2 kosong kat sini, 1 3, 1 3 di sini. So dia akan jadi 2013. Dan kita tengok dia sama je dengan Q. Okay. So kita boleh buat conclusion yang katanya Q transpose is equals to Q transpose transpose is equals to Q. So yang ni senang sangat lah. Boleh tengok direct macam tu. Okay, kalau saya ada Q plus R transpose, oh sorry. Untuk C ni dia suruh cari je. Find Q plus R transpose. Okay. So kita cari dulu Q plus R. So kita tengok untuk tambah, kena tengok compatibility dia dulu. Q 2 by 2, R pun 2 by 2. Jadi boleh tambah. Okay, sebab dia punya order dia sama. Okay, so kita cari dulu Q plus R. So dia akan jadi 2103 plus sahaja dengan R, 3 negative 214. So sini akan jadi 2 plus 3 which is 5, 1 plus negative 2 which is negative 1, 0 plus 1 which is 1, 3 plus 4 which is 7. Okay, so sekarang saya nak cari Q plus R transpose.
So ini adalah Q plus R saya. Now saya nak transposekan dia. So row pertama jadi kolom pertama di sini. Row kedua jadi kolom kedua di sini. So dia akan jadi 5, negative 1, 1, 7. Begitu. Okay? Bolehkah? Alah, bagus. Kenapa saya tak ada banyak reaction ni? Kenapa saya ada student saya dalam 50 lebih ni? Student saya sempat ada 70. Mana lagi 20? Nanti ketua kelas tolong bagi senarai pelajar yang tidak datang kelas saya. Dan yang nak bagi, dia menyanyilah dalam kelas, siapa suruh dia tak datang. Okay. Kita masuk kepada example yang terakhir, lepas tu kita masuk kepada topik pada hari ini. Okay. So kalau saya nak cari 3 darab P, kemudian transposekan dia. Okay, first kena cari dulu 3 darab P. Maksudnya matrix T, 3 adalah skala, darab saja dengan matrix P. Okay, jadi ini adalah skala multiple je, which is darab je lah macam biasa. So we got 3P sama je dengan 3 matrix P, 2, 1, negative 1, 3, negative 2, 2. So ni akan jadi 6, 3, negative 3, 9, negative 6, 6. So dia akan jadi beginilah. Okay. Kemudian saya nak cari transpose dia, 3P kemudian transpose. Okay. So yang ini, kemudian saya nak transposekan kan. So ni jadi row pertama jadi kolom pertama, row kedua jadi kolom kedua, row ketiga jadi kolom yang ketiga. So ni akan jadi 6, 3, negative 3, 9, negative 6, 6. Dia akan jadi macam ni. Okay, so as a whole dia akan jadi 6, 3, 6, negative 3, negative 6, 3, 9, 6. Okay, semua orang okay? Okay, madam. Elisa ada juga orang kan, respon saya. Tapi saya suka reaction tu. Bagilah saya banyak-banyak reaction sikit. Hai, kamu. Okay, so itu adalah yang masa hari Selasa kita punya kuliah sepatutnya. Dia berakhir sampai sini sajalah. So kita belajar pasal transpose, kita belajar pasal operasi yang terlibat dalam matrix dan juga definition matrix itu sendiri. Okay. So sekarang ini kita nak masuk part yang ini macam easy lah, easy. Okay, ni level 1 sebenarnya. So kita pergi ke lecture kita hari ini. Okay, ni level 2 lah susah dia. Okay, tak adalah susah pun, senang juga sebenarnya. Which is kamu dah belajar pun dulu. Cumanya kamu belajar dulu ni yang 2 by 2 saja. Kan saya cakap dengan awak untuk level kamu sekarang di matrix, kamu akan belajar 3 by 3 matrix. Jadi yang awak belajar masa sekolah tu basic je lah, 2 by 2 matrix. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, masa kita belajar dulu pun kita kena cari determinant. So untuk 3 by 3 pun dia ada juga determinant. So sama juga kena cari determinant dia, cumanya dia ada teknik dia line up, dia ada method lain. Dia tak sama macam yang 2 by 2. Okay. So hari ni nak belajar determinant of matrices, dan kalau kita tengok dia punya lesson objective hari ni adalah to find the minors and cofactors of a matrix, to find the determinant of a matrix and also to use basic properties of determinant. Okay, so ini saja kot saya rasa sempat. Kalau tak sempat pun kita akan continue pada tutorial nanti. Okay, so dulu masa belajar kat sekolah kita belajar determinant of 2 by 2 matrix, di mana untuk cari dia mestilah matrix itu square matrix. Okay, square matrix ni macam saya cakap tadi lah, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, macam tu. Yang sama dia punya row dan column itu adalah square matrix. So kita hanya cari untuk yang square matrix sahaja. Okay, jadi cara nak cari determinant untuk square matrix, dia di, kita denote dia dulu kita denote dia sebagai det A. Okay, ini notation dia lah. So kita denote dia sebagai det A, ataupun kita tulis dalam bentuk modulus A. Okay, so modulus A di topik chapter 4 ini, okay, di topik 4 ataupun chapter 4 ini, dia hanyalah untuk determinant, simbol determinant. Okay, modulus dalam selain chapter 4 itu adalah modulus. Faham ke? Maksudnya modulus yang kita belajar dalam chapter 2 kan, dengan chapter 3 itu adalah modulus. Itu modulus yang nombor. Tapi modulus dalam matrix saja. Kalau dia cakap pasal matrix, ada perkataan him matrix dan ada modulus. Itu membawa maksud dia adalah determinant.
Okay, jadi jangan sesekali salah dekat sini. Okay, so determinan simbol dia modulus A. So untuk cari 2 by 2 matrix, determinan dia, katalah kita ada matrix A adalah A, B, C, D macam ni. Okay, so dia akan diberi sebagai AD tolak BC. Maksudnya kita darab macam ni je kan. Ini darab dan yang ini darab, kemudian kita tolakkan dia. Itu adalah determinan untuk 2 by 2 matrix. AD minus BC. Okay, simbol dia modulus A. Okay, kalau kita tulis matrix, kita mesti tulis square bracket. Tapi kalau kita nak cari determinan, kita boleh buat matrix kita bentuk dia macam ni. Okay, modulus ni dan dalam dia ada matrix. Ini membawa maksud dia nak cari determinan kepada this matrix. Okay, so asalkan awak nampak matrix dan awak nampak bentuk modulus, as a whole dia tengah cari pasal determinant of matrix. Okay, which is ni sama je dengan AD tolak BC. Okay, tapi kalau dia buat macam ni, square bracket je, ABCD, dia adalah square bracket lah, dia adalah matrix, satu matrix. Okay, so erti kata yang lain, simbol untuk modulus hanya untuk determinant. Okay, contohlah kita recap balik sekolah dulu. Cari determinant of A equals to 4, 3, 1, 2. So ini matrix A, 4, 3, 1, 2. So nak cari determinant dia, so kita punya simbol adalah modulus A. Okay, so dia adalah AD tolak BC. So 4 darab 2 tolak 3 darab 1. So 4 darab 2 adalah 8, tolak dengan 3 darab 1 which is 3. So 8 tolak 3 adalah 5. Okay, so ni direct question je lah. Tapi jangan risau, kita tak guna masa ini. Kita guna 3 by 3. Okay, kemudian kita recap sedikit sahaja. Now, kita masuk dekat part untuk cari minor dahulu. Okay, apa itu minor? Okay, minor ni sebenarnya adalah determinant of the matrix obtained by. Okay, minor ni adalah determinant of the matrix obtained by, okay, deleting ith row and jth column of matrix A. Okay, contohnya saya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay, dia denoted by M, I, J. Maksudnya I ni row, J ni column. Okay, sekarang kita tengok sini, ini membawa maksud row, sini membawa maksud column. Okay, dia akan denote by M, I, J. Kalau nampak M je, maksudnya dia adalah minor lah. Okay, kemudian I ni refer kepada row, J ni refer kepada column. So maksudnya kalau M11 means that dia nak row 1, column 1. Okay, so dia kata deleting. Maksudnya delete. Delete tu padam lah. Okay, so padam sahaja column 1, J column, column 1. Maksudnya M11 maksudnya awak padamkan row 1, column 1. Okay, so bila awak dah padam tu, awak akan dapat satu matrix. Okay, contohnya saya nak cari M11. Awak delete row 1, awak delete column 1. So awak akan left dengan matrix ini, E, F, H, I. Okay, so E, F, H, I. Awak akan left dekat itu. Okay, saya ulang balik semula. Saya delete-kan row 1, kolom 1. Okay, untuk M11 okay, so saya dapat E, F, H, I. Okay, so balik semula kepada ayat tadi, dia cakap minor ni adalah determinant of the matrix. Okay, so dia kata determinant. Hint dekat sini adalah determinant. Determinant simbol dia modulus kan? So saya buat modulus lah dekat saya punya ni. So dia adalah determinant kepada matrix yang dapat dengan, okay, matrix yang dapat dengan kita padamkan ith row, jth column. So kita padamkan ith row dan jth column matrix tersebut. Okay, contoh kalau saya nak M11, maksudnya saya padam sajalah row 1, column 1, saya akan dapat matrix E, F, H, I dan saya cari determinant dia. Itu erti kata yang lain. Okay, jadi
Lepas tu nak buat macam mana? Terus je lah. Ni kan 2 by 2 matrix je. So dia jadi EI tolak FH. Macam tu. Okay, so minor ni senang je. Awak delete saja I throw J's column. Nah, depends pada yang dia nak. Contohnya saya nak M21. Maksudnya saya nak kena delete row 2, column 1. So ini refer kepada row, sini refer kepada column. So saya kena delete, okay, delete row 2, column 1. Okay, so saya pun delete lah. Row 2, column 1. Oh, silap saya pergi padam. Okay, tak apa, saya guna pen lain. Row 2 sini, ni row 2, column 1 sini. So saya delete dia. Jadi saya akan left dekat sini adalah BCHI. Okay, yang saya left tu saya kena letak modulus lah. Okay, sebab saya nak jadi determinant kepada dia. So, okay, letak modulus. So, baki yang saya tinggal. Yang saya delete tu yang warna orange ni tau. So, yang saya akan left dekat sini adalah BCHI. Okay, dan saya carilah determinant terhadap matrix yang tinggal ini iaitu BCHI. Dia akan jadi BI tolak CH. Begitu. Okay ke so far explanation minor? Alright. Okay, jadi kita buat satu example dahulu. Okay. Given matrix A equals to 2, 1, negative 4, 1, negative 3, 8, 0, 5, 3. Find M13, M23, M32 and M22. So ini dia nak cari -13. So -13 maksudnya saya kena delete row pertama, kolom ketiga. So always remember yang first ni adalah row, yang second ni adalah kolom. Okay, jadi saya deletekan row pertama. So ini adalah row pertama, kolom ketiga. So ini adalah kolom ketiga. So saya akan left dekat sini adalah 1, -3, 0, 5. Saya akan left dekat sini adalah, okay, macam mana saya nak buang sekejap supaya awak macam ni. Okay. Macam ni. Bijaknya saya, okay. Okay, so saya nak buang ini, row pertama, kolom ketiga. So saya akan left dekat sini adalah determinant of 1, -3, 0, 5. Kemudian saya carilah 2 by 2 matrix ni punya determinant. Dia akan jadi 1 times 5 minus 0 times negative 3. So dia akan jadi 6 je lah. 6 pula dah, sorry, 5. Sebab 5 tolak 0 which is 5. Okay. Kemudian kalau saya nak cari yang kedua ini. Yang kedua ni dia kata minus 2, 3. Okay, saya nak cari minus 2, 3. So maksudnya row kedua, okay, so saya ambil row kedua dengan kolom ketiga. So kolom ketiga. Okay, so saya akan left dekat sini adalah saya nak cari determinant of matrix 2, 1, 0, 5. Okay, so dia akan jadi sini adalah 5 times 2, which is 10, tolak dengan 0 times 1 which is 0. So which is we got 10 je lah. Okay. Kemudian saya nak cari -3, 2. Okay, so -3, 2 membawa masuk row 3. Okay, row 3. Kolom kedua. Okay, kolom kedua. Jadi dekat sini saya akan left matrix 2, -4, 1, 8. So saya akan cari 8 darab 2, 16, tolak saja dengan negative 4 times 1 which is positive 4. So 16 campur 4, 20. Okay. Kemudian the last one saya nak cari apa? -2, 2. Okay. So -2, 2 maksudnya row kedua, kolom kedua. So row kedua, kolom kedua. So saya delete dia. So saya akan left dekat sini adalah determinant of matrix 2, -4, 0, 3. Contoh. Okay. So saya akan dapat sini adalah 2 times 3 which is 6 minus 0 times negative 4 which is 0. So 6 minus 0 we got 6.
Okay. So far okay. Alright, good. Okay, so saya teruskan dengan yang seterusnya. Okay, cari cofactor. Okay, cofactor ni adalah apa? So kalau kita tengok statement dekat sini dia cakap cofactor adalah differ from the corresponding minor. Okay, maksudnya dia adalah minor, okay, tapi dia differ. Differ tu berbeza lah kan? So berbeza daripada minor di mana bezanya adalah positive dan juga negative sign. Okay, maksudnya differ from the corresponding minor by the positive or negative sign. So erti kata yang lain, English ni membawa maksud dia adalah minor, okay, cofactor tu adalah minor tetapi maksudnya macam ni, dia adalah minor tetapi yang membezakan dia adalah sign sahaja. Dia adalah positive ataupun negative sign. Okay. Kalau minor, kita hanya delete dia je. Which is kita akan dapat nilai. Okay. Tapi cofactor, dia adalah minor. Ha, dia nilai ni lah. Tetapi yang bezanya adalah sign dia sahaja di hadapan. Sign dia yang berbeza. Jadi macam mana nak tahu? Okay, dia kata lagi, it is given by formula KIJ. Okay, kalau untuk cofactor, kita kita define dia sebagai K. KIJ. Yeah. Okay. So KIJ. A ni, I ni adalah row. J ni adalah kolom. Sama macam tadi. Okay. Di mana dia adalah negative 1 to the power of I plus J. Okay. So dia adalah negative 1 to the power of I plus J. Kemudian darab dengan minor IJ. Okay. So macam saya cakap tadilah. Dia adalah nilai minor. Cumanya dekat sini adalah bezanya dekat sign. Dia sign negatif ke dia sign positif. Ha, itu adalah cofactor. Okay. Sebagai example supaya awak nampak. Okay. Contoh soalan B. Dia cakap cari cofactor 1, 3, 2, 3, 3, 2 dan juga 2, 2. C ni membawa masuk cofactor lah. Ini adalah cofactor. Okay, so ini adalah cofactor. Okay, so nak cari cofactor, kita adalah minor. Okay, so basically awak kena cari minor dia dahulu. Okay, jadi first step adalah cari minor. Kemudian second step adalah ganti masuk dalam formula. So dia akan jadi CIJ sama dengan negative 1 to the power of I plus J minor IJ. Macam tu. Okay, contoh kita tengok so, dia nak cari C13. Okay, so C13 kalau kita masuk dalam formula ni adalah negative 1 to the power of rho dia, I dia adalah 1, J dia adalah 3. 1 plus 3 lah. Kemudian dia nak cari minor 13. Okay, so kita pun carilah minor 13 dahulu. Okay, so macam tadi juga minor 1 adalah row pertama. Kita delete dia. Kemudian column 3. Okay, so column 3, kita delete dia column 3 macam ni. So dia akan left dekat kita matrix determinant 3, 4, 1, 4. Okay, so sini akan jadi 12 tolak 4, which is sama dengan 8. Okay, jadi C13 adalah bersama dengan negative 1 to the power of 4. Okay, minor 13 adalah 8. Macam tu. So negative 1 to the power of 4 adalah positive 1. So dia akan jadi positive 8. Okay, macam tu lah. Okay. So itu adalah untuk cofactor 13. Okay, kalau saya nak cari cofactor 23. Okay, so sama je 23 ni pun. Cofactor 23 sama je dengan negative 1 to the power of 2 plus 3 minor 23. Kalau ini masuk dalam formula dia lah. Okay. Jadi saya kena cari dulu minor 23. So minor 23 dia adalah row kedua, okay, dan juga kolom yang ketiga. Okay. So saya akan left dekat sini adalah 1, 2, 1, 4. Okay.
So cara dia cari 1 darab 4 dapat 4, tolak 1 darab 2 dapat 2. So 4 tolak 2 dapat 2. Okay. So cofactor 2-3 akan jadi negative 1 to the power of 5 minus 2-3 adalah 2. Okay. So negative 1 power of 5 adalah negative 1. So dia akan jadi negative 2. Okay. So dekat sini cofactor 2-3 adalah negative 2. Okay. Kalau saya nak cari cofactor 3-2. Okay. Cofactor 3-2 bersama dengan negative 1 to the power of 3 plus 2 minus 3-2. Okay. Jadi kita kena cari dulu minus 3-2. Okay. So minus 3 maksudnya row ketiga, 2 kolom kedua. Okay. So saya delete dia. So saya akan dapat sini adalah determinant of 1, negative 1, 3. Okay, kemudian saya carilah dia punya 2 by 2. So dia jadi 2 times 1 adalah 2 minus dengan 3 times negative 1 adalah negative 3. So 2 plus 3 adalah 5. Okay. Kemudian saya nak cari cofactor 3-2 sama je dengan negative 1 to the power of 5 minus 3-2 adalah 5. Okay. So negative 1 power of 5 adalah negative. So we got negative 5. Okay, so far okay? Okay, good. Alright, so sama juga dengan C22 lah. So saya nak cari cofactor 2-2 membawa maksud negative 1 kuasa 2 tambah 2. Okay. Minus 2-2. Okay, so ni akan jadi row yang kedua, kolom yang kedua. Kita delete ya. Kedekannya di sini adalah modulus of 1, negative 1, 1, 3. Okay, determinant dia. Which is dia akan jadi 3 minus negative 1. So 3 plus 1 which is 4. Okay. So cofactor 2-2 adalah negative 1 to the power of 4 minus 2-2 adalah 4. So dia akan jadi positive 1 times dengan 4 adalah positive 4. Okay. So erti kata yang lain, cofactor ni dia adalah minor juga. Di mana nilai dia dia ambil minor, tapi beza kat depan adalah negatif ataupun positif. Kena nak tahu dia negatif atau positif, awak kena masukkan dalam formula ini. Okay, masukkan formula ini. Alright. So itu adalah untuk example 3. Kemudian kita tengok example 4. Given matrix A 2 3 0 3 2 7 2 1 6, find the minor and cofactor of matrix A. Okay, jadi kita cari minor dan cofactor untuk matrix A ini. So dia nak matrix A, dia bukan nak macam tadi. Macam tadi a bit je kan nak cari spesifik apa yang dia nak. Tapi sekarang dia nak matrix tersebut. So kita tahu matrix A ni adalah 3 by 3 matrix. Jadi kita buat besar dekat sini. So okay, besar dia. Okay. Di mana kalau saya duduk di sini, ni adalah kedudukan row pertama, kolom pertama. So saya mesti kena delete row pertama, kolom pertama. Ini akan jadi M11. Cukup. Kalau saya nak ambil yang kawasan ini, dia akan jadi row pertama, kolom kedua. So saya akan delete row pertama, kolom kedua. M12. Okay, dan seterusnya lah. So ni M13. Okay, ini adalah M22. 1 M22 M23. Ini adalah M31 M32 M33. Okay, so tak payahlah tunjuk MM tu, saya tunjuk dekat sini sebab saya nak ajar awak saja. Okay, tapi dalam exam tak payahlah ataupun dalam assignment tak payah. Okay. Alright, so sekarang kita buat je besar panjang macam ni dulu. Okay, lepas daripada itu, kita delete dia berdasarkan yang kita punya ini. Okay, kedudukan dia. So yang ni adalah row 1, column 1. So kita delete dia. Boleh kan jadi row 1 delete, column 1 delete. So yang akan left dekat sini adalah 2, 7, 1, 6. Okay, kemudian sama juga saya nak row 1, column 2 delete. So saya akan dapat sini adalah
3726. Okay. Dan untuk yang M13 ni, dia akan jadi row pertama, kolom ketiga, DB. Dia akan left dekat sini adalah 3221. Ha, macam tu. Okay. Okay. Kemudian sama juga row kedua, kolom pertama. So, saya delete dia. So, saya akan dapat sini adalah 3016. Saya delete untuk kolom kedua, row kedua, iaitu 2026. Okay. Kemudian kalau saya delete row kedua, kolom tiga, saya akan left dekat sini adalah 2321. Okay. Okay, kemudian row ketiga, kolom pertama, saya akan left dekat sini adalah 3027. Row tiga, kolom kedua, saya akan left dekat sini adalah 2037. Dan row ketiga, kolom ketiga, saya akan left dekat sini adalah 2332. Okay. Kemudian kita cari sahaja nilai dia. Di sini akan jadi 6 darab 2, 12, tolak dengan 7, which is 5. Di sini akan jadi 18 tolak 14, so 4. Sini 3 tolak 4, negatif 1. Sini 18 tolak 0, which is 18. 12 tolak 0, 12. 2 tolak 6, negatif 4. Ini 21 tolak 0, 21. 14 tolak 0, 14. 4 tolak 9, negatif 5. Okay, ha, so ini adalah minor untuk matrix A. Okay, so minor A adalah buat dulu jalan kerja dia macam ni. Besar macam ni. Lepas tu hasil dia apa? Yang ni. Okay. So ini jalan kerja wajib buat lah. So awak kena buat lah besar macam ni dan baru dapat dunia macam ni. Jangan buat di tempat lain. Okay. Kemudian dia nak cari cofactor. So cofactor ni dia adalah sama je macam matrix A. So apa yang kita boleh buat dengan cofactor di sini adalah, so dia akan jadi macam ni. Dia kata dia mesti adalah negative 1. Okay, formula dia kalau awak tengok kan. Negative 1 to the power of I plus J minor I J. Jadi kalau saya nak dapatkan di sini, kan ni minor 1, 1 kan. So maksudnya row pertama, kolom pertama. So dia jadi 1, 1. So negative 1 to the power of 1 plus 1, which is 2. So negative 1 to the power of 2, which is positive 1. So sini akan jadi positive. Okay. Kemudian sini untuk yang row pertama, kolom kedua, so 1 plus 2, which is 3. So negative 1 to the power of 3, which is negative 1. So dia akan jadi sini adalah negative. Okay, ha, so dia akan jadi positif. Dia macam tu lah, selang-seli. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Ha, macam tu. Okay, so bila kita dah tahu dah cofactor dia, simbol dia untuk yang first ni adalah positif. Jadi bila kita nak, kita kan ada minor kan. So kita hanya ambil sahaja nilai dia. 5, 4, negatif 1, 18, 12, negatif 4, 21, 14, negatif 5. Okay. Tapi awak kena letak dia punya sign. So sini sign dia positif, jadi ngamlah positif 5. Sini sign dia negatif, so kena letaklah negatif. So sini kena letak negatif. Okay, kemudian sini sign dia adalah positif. So ngamlah positif negatif 1. Okay. Kemudian sini sign dia negatif tapi kita ada positif, so kita kena letak negatif, negatif 18. Sini sign dia adalah positif, so sini positif 12, so ngam. Sini sign dia negatif tapi kita ada negatif 4, so negatif dengan negatif adalah positif. So basically sini jadi positif 4. Okay, kemudian sini sign dia positif kan, jadi ni positif 21, tak ada masalah. Sini sign dia adalah negatif, so sini kita kena letak negatif. Okay, kemudian sini sign dia adalah positif. Di sini kita nak letak positif. So positif darab negatif dapat juga negatif. So as a whole, kita punya cofactor kita adalah ini. 5, negatif 4, negatif 1, negatif 18, 12, 4, 21, negatif 14, negatif 5. Okay, so far okay?
Alright. Okay, so saya rasa kita sempat hanya buat main dengan cofactor saja. So saya berhenti dulu dari di sini. Nanti kita akan sambung masa kelas tutorial. So thank you everyone. See you guys. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam.